kuil yang dari kemarin ya. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Udah siap belum? Menurut kamu gimana? Betul nggak? Apotek itu baku, apotek tidak baku? Apotek baku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ yang dilaksanakan di SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang memiliki pedoman menghadirkan sekolah di rumah dengan melihat segala potensi yang ada, akses yang dimiliki, kemudian kesetaraan bagi semua murid atau peserta didik, serta segala potensi dan kompetensi yang kami miliki. Maka SMP Islam Al-Azhar 16 Cikarang dalam melayani PJJ menggunakan berbagai metode. Kita menggunakan daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus, di mana guru dan anak-anak berada pada satu momen dan berada pada satu waktu yang sama. Dengan menggunakan Google Meet ataupun Google Classroom, maka pembelajaran dilakukan selayaknya tatap muka yang dilaksanakan di kelas. Karena akses yang kadang-kadang terkendala, maka kami juga menggunakan daring tetapi secara asinkronus, di mana guru dan peserta didik tidak berada pada waktu yang sama. Dengan memanfaatkan Google Form ataupun WhatsApp, dengan mendownload bahan-bahan ajar baik dalam bentuk video ataupun paparan dan seterusnya, maka ini juga kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal. Selain itu, kami tetap melaksanakan pembelajaran secara luring karena berbagai kendala yang ada di antara murid-murid yang peralatan belajarnya masih menyatu dengan orang tuanya, masih mengandalkan Android orang tuanya atau laptop masih milik orang tuanya yang kadang dipakai untuk bekerja. Ataupun ada beberapa juga dengan alasan tertentu orang tuanya keberatan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah terjadi, melarang anak-anaknya untuk menggunakan internet ataupun Android tanpa ada pengawasan. Maka sekolah tetap mengembangkan model-model yang bisa melayani semuanya. Karena itu kenapa kami juga tetap melaksanakan luring yang dilaksanakan setelah duhur dengan memanfaatkan buku-buku paket yang juga disediakan baik oleh YPI maupun oleh hal-hal yang lain. Demikian pembelajaran PJJ di SMP Islam Al-Azhar 16 dengan tagline kami adalah menghadirkan sekolah di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.